Surya Hala kakaknya. Bukan daerah kan? Bukan, enak aja. Enggak ada. Terbongkar ternyata Nikita Mirzani dengan kekasih bulinya Betsail Abdaidi telah putus. Ini pengakuan Nikita Mirzani. Kabar tak sedap datang dari Nikita Mirzani yang dikabarkan telah putus dengan kekasih bulinya. Padahal beberapa waktu lalu Nikita Mirzani dilamar oleh Betsail sang bule asal Jerman tersebut. Putusnya Nikita Mirzani dengan Betsail terungkap dalam vlog terbaru Billy Saputra. Vlog yang diunggah Billy Saputra pada Minggu 10 November 2019 menguak pengakuan Nikita Mirzani. Berawal dari pertanyaan Billy yang menanyakan sosok sang bule. "Ngomong-ngomong, lu kenapa sendiri, Mam?" Panggilan Billy untuk Nikita. "Bule mana? Ditinggalin ya lo ya?" tanya Billy. Tak disangka pertanyaan Billy Saputra dijawab putus oleh Nikita Mirzani. "Lah, ditinggalin? Yang ada gue ninggalin dia. Lu gak usah ngomong-ngomong soal laki deh," sanggah Nikita Mirzani. Kaget mendengar jawaban Nikita Mirzani, Billy menyebut ex Depo Latif tersebut ditinggal kekasih bulenya. "Kan bule itu ganteng keren, lu pasti ditinggalin," ledek Billy. Lagi-lagi Nikita membantah dan menyebut dirinya yang memilih untuk meninggalkan sang bule. "Lah, mana ada gue yang ninggalin Bang Billy, karena masih muda," tegas Nikita Mirzani. Tak puas dengan jawaban Nikita, Billy tetap mencecar. Hanya saja Nikita pilih tak menggubris ocehan Billy. Itulah guys, terkait hubungan asmara antara Nikita Mirzani dengan Betsail Abdaidi yang ternyata sudah putus. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Benarkah putus, settingan, atau bagaimana? Jangan lupa komen di bawah, like, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.